Oke sahabat Tribuners, saya sudah memasuki wilayah replika kota Bethlehem di desa Nile Wutung, kecamatan Nile, Kabupaten Sika. Dan dalam perjalanan saya ini, saya menemukan pada pertengahan jalan ini ada dua patung yang berdiri tegak di samping kiri saya, terutama di samping kiri jalan ini. Patung ini kita bisa lihat sendiri dalam tayangan video ini, ada patung malaikat dan juga patung seorang perempuan ya. Bunda Maria, dan patung ini berdiri kokoh di atas bukit ini, tepat di pinggir jalan. Dan memang sepanjang perjalanan menuju ke replika kota Bethlehem, ada beberapa patung yang sudah dibangun atau didirikan di setiap sisi jalan ini. Jadi tempat ini memang syarat akan bangunan-bangunan patung yang bernuansa rohani ya sahabat Tribuners. Dan di sini saya menemukan ada dua buah patung yang berdiri tegak di sini, ada patung malaikatnya dan patung seorang perempuan, Bunda Maria. Dan ini adalah jalan menuju ke replika kota Bethlehem, dan sebentar kita akan menuju ke sana. Dan sepanjang perjalanan saya akan menunjukkan kepada sahabat Tribun dan semuanya terkait dengan pemandangan di sini dan juga hal apa yang saya temukan di sekitar wilayah replika kota Bethlehem ini. Dan ini adalah patungnya sahabat Tribuners. Meskipun demikian juga nampak sekitar wilayah dua patung ini ada rumput-rumputnya yang tinggi-tinggi mungkin. Belum dibersihkan ya sahabat Tribuners, sehingga bagian bawah patung itu sama kaki patung ini memang nampak belum kita lihat dengan jelas. Tempat ini memang sudah seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa sudah menjadi salah satu tempat yang banyak dikunjungi oleh warga dan sudah dikenal di Maumere. Dan juga selain warga di luar Maumere juga sudah datang ke sini mengunjungi tempat ini, berziarah di sini. Di Maumere memang ada beberapa tempat yang menjadi destinasi wisata rohani seperti patung Kristus Raja Maumere, juga kampung rohani Nilo. Di sana juga berdiri dengan tegak patung Bunda Maria di puncak Bukit Nilo. Dan juga selain itu di Nile sini ada replika kota Bethlehem. Oke sahabat Tribuners, demikian dari saya.